Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijanarko bersama dengan Wakapolsek Medan Satria, AKP Dewina Higina, Lurah Pejuang serta Camat Medan Satria melaksanakan kunjungan ke Kampung Tangguh Jaya di Perumahan Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam mengunjungi serta meninjau kesiapan Kampung Tangguh Jaya yang telah dibuat oleh RW 26, Kelurahan Pejuang. Program Kampung Tangguh Jaya ini merupakan hasil dari kerjasama warga menghadapi pandemi COVID-19 yang didukung langsung oleh Wakapolsek Medan Satria AKP Dewina Higina. Kombes Pol Wijanarko mengunjungi taman-taman hidroponik serta dengan pembudidayaan ikan lele di RW 26 Perumahan Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Hari ini kita melaksanakan kunjungan atau peninjauan ke RW 26 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria untuk memastikan kesiapan Kampung Tangguh di wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Tadi kita mendengar langsung paparan dari Ketua RW 026 disampaikan ada 3 aspek. Pertama terkait dengan penanganan COVID, kemudian antisipasi kriminal dan ketahanan pangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jeff Dan Bagus melaporkan.